Bukan Mbak Gunawan. Mbak Gunawan. Terlihat ada rasa tak terima dari Gunawan Lida saat Rara disandingkan dengan pria lain di acara pagi-pagi Ambyar Trans TV kemarin. Seperti apa ekspresi Gunawan? Tapi sebelum melanjutkan, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Manza Media. Penyanyi jebolan Indosiar menjadi perhatian publik tak kecuali yaitu hubungan Rara dan Gunawan. Kedekatan Rara dan Gunawan memang banyak yang mengharapkan dan bahkan para penggemar atau fans mereka selalu berharap perjodohan antara keduanya. Tak heran ketika Rara dan Gunawan memiliki chemistry yang sangat kuat satu sama lain. Begitu juga masalah hubungan mereka. Bukan menjadi hal yang tak mungkin ketika Rara dan Gunawan nantinya akan menjadi pasangan kekasih, hanya saja mereka dan waktu yang akan menjawab semuanya. Pada saat acara pagi-pagi Ambyar di Trans TV tanggal 16 Desember 2021 kemarin, Gunawan bersama yang lain diundang untuk memeriahkan ulang tahun Dewi Persik. Keseruan terjadi ketika tri tampan Gunawan, Faul, dan Ridwan menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Dewi Persik. Pada momen yang sama, terlihat Gunawan tak terima saat pasangan kekasihnya, yaitu Rara Lida, disandingkan dengan pria lain. Momen itu terjadi ketika Dewi Persik menjelaskan satu persatu bintang tamunya dengan pasangannya, seperti Gunawan dengan anakku yaitu Rara, tutur Dewi. Lanjut Dewi, pada saat giliran Ridwan, Dewi kelihatan lama dan lupa. Serontak penonton langsung menyebut nama Rara. Disitulah momen Gunawan tak terima, seperti dirinya ingin menjelaskan bahwa Rara adalah untuk Gunawan. Penasaran dengan sikap Gunawan, langsung saja ini dia. Bukan Mbak Gunawan. Bukan Mbak Gunawan. Gunawan.